Nek bro, nonton kebakaran itu apa bro? Waduh, nonton kebakaran ditonton. Assalamualaikum. Bener juga kata masnya yang tadi ya, ada kobongan kebakaran kok ditonton. Ya, saat ini saya setengah berada di Gedung Uni. Tepatnya tadi saya awali video ini dari depan pasar darurat Gedung Uni. Ini berarti saya berada di kawasan apa ya, perawasan ya mungkin ya. Ini jalan Gedung Uni Karangdadap. Jadi ceritanya tadi siang itu ada peristiwa kebakaran yang menimpa toko elektronik Aneka. Saya tahu ada peristiwa kebakaran itu ya sore-sore yang gini, waktu mau menjelang maghrib. Jadi saya nggak sengaja ke Gedung Uni, dengar-dengar katanya ada peristiwa kebakaran tadi siang gitu. Ya namanya juga peristiwa luar biasa ya, pasti menarik minat orang untuk melihat karena penasaran. Ya meskipun ini sisa-sisa, saya coba untuk memperlihatkan kepada Anda peristiwa kebakaran yang terjadi tadi siang, lokasinya itu di mana ya. Nanti juga saya akan berikan beberapa video amatir dari warga yang sempat saya kumpulkan. Dan sekarang saya masih berada di Cap Gawen ya, ini Cap Gawen nih. Daerah kawasan Gedung Uni yang bernama Cap Gawen. Nggak tahu namanya kenapa Cap Gawen. Cap ini biasanya seperti nama-nama Tionghoa ya, cap-cap itu, cap jahe, cap gomeh. Lokasinya itu ada di Jalan Raya Gedung Uni. Saya nomornya nggak tahu. Jadi pas sebelah utara pertigaan ini. Peristiwanya terjadi tadi siang. Dan nanti kita lihat aja video dari warga. Ini belum sampai ke lokasi, sebentar lagi. Ini nanti setelah ini ada pertigaan ya. Ini di lokasi Pasar Baru Gedung Uni yang hingga sampai saat ini ternyata belum difungsikan, belum digunakan, jadi masih menempati pasar darurat. Ya, ini ujung dari jalan ini, nanti kita di sini mentok. Terus di depan ada jalan yang membujur dari arah utara ke selatan. Nah, di sini lokasinya sob, toko Aneka elektronik Gedung Uni. Nah, di sini. Ini sore-sore sudah dibersihkan sisa-sisa kebakarannya. Jadi ada di tepat beberapa meter dari pertigaan ya. Eh,
ini sorenya untuk jualan pedagang kaki lima. Oke bro, nonton kebakaran itu apa bro? Waduh, nonton kebakaran ditonton. Toko Aneka, Bedunguni kebakaran bolo. Puter balik. Weh, olah yung. Dinemen. Berarti kaya bang, Aneka ke. Bosone elek. Oke sob, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Ini sudah menjelang maghrib banget. Mungkin beberapa menit lagi maghrib. Ini suasana sore yang gerimis ya ini. Nah ini lokasi toko yang terbakar tadi. Ini gerimis ya, kalau nggak gerimis sore hari di Kedunguni itu ramainya pol. Ini gerimis aja masih begini ramai ya, apalagi kalau cuaca cerah, apalagi kalau nanti sebentar lagi nggak ada sebulan lagi ya bulan puasa tiba. Oh, untuk uyel di sini itu reso liwat kalau sore-sore begini. Kita melintasi Jalan Raya Kedunguni melewati depan toko roti Purimas. Ini ada beberapa ruas jalan yang rusak cukup parah nih ya. Padat ya sore hari di Kedunguni ini, arus lalu lintasnya meskipun hujan gerimis. Oh ya sob, terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Yang belum silakan di subscribe ya. Ini saya mau belok ke arah sini, masuk ke gang ini ya. Ini kotnya gembong apa podo ini? Harus sih warung. Oke sob, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.